Baru-baru ini atau sekitar seminggu yang lalu, Xiaomi baru aja rilis MIUI 14 CN untuk Redmi 9. Dan di video ini saya mau share ke kalian cara install MIUI 14 CN di Redmi 9. Sekalian review dikit. Tapi sebelum lanjut, di sini saya mau jelasin dulu kalau cara ini wajib pakai TWRP ya. Jadi pastiin HP kalian udah UBL dan terinstall TWRP. Perlu diingat juga kalau cara yang ada di video ini bakal hapus data-data di HP kalian. Karena nantinya kita wajib format data. Untuk file yang dibutuhkan nanti cuma ada satu aja, file MIUI 14 CN Redmi 9. Nah, di sini saya installnya dari MIUI 12.5.2 ya. Tapi kalau kalian sekarang udah di MIUI 13, kalian tetap bisa pakai cara yang ada di video ini. Video cara UBL dan cara install TWRP untuk masing-masing versi MIUI juga udah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Oke, kalau semuanya udah siap, langkah selanjutnya kalian langsung matiin HP-nya buat masuk di custom recovery atau TWRP. Di sini tinggal tap reboot aja dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di TWRP. Di sini udah berhasil masuk di custom recovery. Untuk custom recovery-nya saya pakai SHRP ya. Tapi kalau kalian udah terlanjur pakai TWRP juga nggak masalah. Oke, langkah selanjutnya dari SHRP ini kalian masuk di wipe. Terus masuk di advanced wipe. Dan kalian wipe untuk Dolphic dan cache. Kalau udah, lanjut format data. Masuk di menu wipe lagi. Tap format data, ketikkan yes dan tekan enter. Kalau udah format data, lanjut masuk di menu flash atau install. Kalau udah di menu flash atau install kayak gini, langsung cari aja file MIUI 14 CN yang tadi udah kalian siapkan. Seperti biasa, di sini saya simpan filenya di OTG Drive ya. Kalau filenya udah ketemu, langsung di tap aja dan flash. Oke, di sini udah proses flash, kita tinggal tungguin aja sampai selesai. Kalau udah berhasil flash, langsung di reboot sistem aja. Oke, di sini udah proses booting, kita tinggal tungguin aja sampai selesai. Kalau nanti proses bootingnya agak lama, kalian tinggal tungguin aja ya. Karena biasanya kalau habis install MIUI kayak gini, terus kalian format data, bootingnya memang bakal sedikit lama. Di sini udah berhasil booting, ini tinggal di setting-setting aja. Tapi di sini perlu kalian ingat kalau MIUI region CN ini dia itu nggak ada bahasa Indonesia ya. Cuma ada beberapa bahasa aja dan di sini kita pakai bahasa Inggris.
Oke, di sini udah berhasil masuk di home screen-nya. Tampilan dan wallpaper-nya beda ya kalau dibandingkan dengan MIUI 13. Widget yang ada di app folder-nya juga udah beda. Kita coba cek widget lainnya dulu. Widgetnya ini nggak semua baru ya. Ada yang masih sama dengan MIUI sebelumnya. Tapi beberapa widget kayak kalender ini udah pakai yang terbaru. Di bagian control center-nya dia juga udah pakai versi terbaru. Di sini udah ada tambahan history playback dan smart device. Terus untuk brightness dan volume control-nya udah baru juga. Detail versinya bisa kalian lihat sendiri. Security patch-nya ada di 1 Desember 2022. Terus ada tambahan RAM extension 1GB dan versi Android-nya pakai Android 12. Untuk settingan-settingan lainnya masih sama aja ya dengan MIUI 13. Di bagian wallpaper ini masih sama aja. Pilihan fontnya ada 2, tapi nantinya kalian bisa download lagi dari Theme Store. Terus bagusnya MIUI region Cina ini, kita bisa ngatur tingkat ketebalan fontnya ya. Beda dengan MIUI region global atau region lainnya. Untuk super live wallpaper nggak ada. Terus lanjut di bagian tampilan ini juga nggak ada perubahan. Pengaturan suara juga sama, tapi di sini ada satu tambahan Mi AI. Tapi saya juga belum tahu fungsinya buat apa. Settingan home screen-nya juga nggak ada perubahannya. Untuk kameranya nggak ada perbedaan. Fitur-fitur yang ada masih sama aja. Terus mode Pro-nya ini juga tetap nggak support perekaman video. Nah, kurangnya MIUI 14CN ini, dia itu nggak support GMS ya. Jadi kalau kalian pengen pakai MIUI 14 di Redmi 9, saran saya mending sekalian tunggu region global atau region lainnya rilis. Tapi secara overall, MIUI 14CN di Redmi 9 ini menurut saya udah smooth banget. Tapi emang udah dari dulu sih, MIUI region Cina itu terkenal stabil. Jadi itu dia cara install MIUI 14CN di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.